yang diutamakan di sini kan jarak dulu gitu, mudah-mudahan kita ada aroma sama barokahnya kita kan. Amin amin istajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibul makbarah fi hadzal makan. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan wa man hawalakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tuba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Barakallah. Bismillah. Jadi khodam ataupun pendamping beliau yang berada di sini itu bermimpi bertemu dengan Prabu Siliwangi. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Ini gini, saya tuh habis sholat malam gitu ya. Iya. Terus tidur lagi. Mm-mm. Udah gitu saya diajak ke suatu tempat. Mm-mm. Di situ ada batunya, cuman batunya mirip-mirip kayak batu di Gunung Padang gitu kan. Tapi Prabu Siliwangi itu waktu itu enggak pakai mahkota. Oh. Enggak pakai sama sekali. Iya, iya, iya. Jadi sederhana gitu. Kilasan Syekh Haji Nurul Mansur itu tidak bisa dibongkar gitu ya. Tidak bisa dibongkar. Bapak saya dulu cuma ngambil 7 kepala tanah itu. Dimasukin ke peti, dibawa ke sini ya. Dikuburkannya di sini ya. Apa dikuburkan atau apa ya kalau ini? Ya dikuburkan kembali ya. Kembali, sehingga petilasan tersebut dialihkan. Nah, dialihkan. Dibentuklah gitu. Seperti makam ya. Nah, dibentuklah seperti makam. Kita akan menuju ke rumah juru kunci Nin ya. Sekaligus mengungkap salah satu petilasan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan, seorang aulia Allah asal Banten yang makomnya berada di Cianjur. Ini tabuh 5 subuh teh Bang Ugah, terus dia di balkon tapi ninggal cahaya ngabusat video. Oh, di makbaroh ieu. Masya Allah ya. Tabuh 5 subuh. Sejarah Buyut Mansur atau Syekh Maulana Mansuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fatah Tirtayasa, terletak di Desa Cikaduan, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tasakur binikmah untuk kita para muhibin ziarah pecinta aulia Allah dan ulama. Makom Syekh Maulana Mansuruddin bisa ditemukan di Cianjur, tepatnya di Kampung Legok Gede, Kecamatan Gekprong, Kabupaten Cianjur. Salah satu cerita rakyat yang berkaitan erat dengan nuansa Islami di wilayah Banten adalah adanya sejarah Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan. Syekh Maulana Mansuruddin bagi para warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan, Syekh Maulana Mansuruddin atau juga dikenal sebagai Ki Mansur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi dan ditugaskan untuk menjaga kawasan Islam di daerah Banten. Menurut cerita sejarah abad ke-15, Syekh Maulana Mansuruddin diangkat menjadi Sultan Banten yang ke-7. Kira-kira selama 2 tahun beliau menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak. Sehingga pemerintahan kesultanan untuk sementara waktu diserahkan kepada putranya yang bernama Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Sebelum menuju ke edukasi, admin akan menjelaskan sepenggal kisah makom aulia Allah Syekh Maulana Mansuruddin yang dimana bisa berada di Cianjur. Mari kita simak sama-sama kisah beliau terlebih dahulu supaya rasa cinta kita terhadap sosok Syekh Maulana Mansuruddin, seorang aulia Allah, hingga banyak berkah untuk kita para muhibin ziarah yang menziarahinya atau sowan ke makbaroh beliau. Syekh Maulana Mansuruddin berdasarkan informasi dari kesepuhan salah satu makam keramat Syekh Jafar Siddiq di Gunung Haruman Garut.
Beliau menjelaskan bahwa Syekh Maulana Mansuruddin ini termasuk waliullah tiga serangkai, yakni Syekh Jafar Siddiq atau Sunan Haruman Garut, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya, dan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten. Al-Kisah. Ketiga waliullah tersebut sedang berada di tanah Makkah. Beliau satu sama lain bertanya, Numawi saha atuh anu bakal janten akang di antara urang sadayana? Yang artinya, siapakah sosok yang akan dituakan atau disepuhkan di antara kita sehingga satu sama lain dari mereka sepakat untuk berlomba menuju Indonesia, dan yang pertama kali sampai akan menjadi sosok yang disepuhkan. Dari sinilah muncul ketaazuban untuk kita para muhibbin ziarah karomah yang luar biasa dari ketiga waliullah ini. Mulailah para waliullah tersebut untuk menuju ke Indonesia, dimulai dari Syekh Jafar Siddiq melakukan perjalanan melalui udara, Syekh Maulana Mansuruddin melalui jalur bumi, dan Syekh Abdul Muhyi melalui jalur laut. Namun ketika Syekh Maulana Mansur dan Syekh Jafar Siddiq telah sampai, yakni sampainya Syekh Jafar Siddiq tiba di Indonesia di puncak Gunung Haruman Garut, Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan di Batu Quran Pandeglang. Tapi Syekh Abdul Muhyi belum juga sampai, tapi tak beberapa lama beliau sampai ke Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan untuk Sunan Haruman dan Syekh Maulana Mansur, kenapa Anda telat, ya Syekh Abdul Muhyi? Lalu beliau menjelaskan bahwa ketika di tengah perjalanan aku merasakan dingin, dan ketika menyalakan sebatang rokok, penglihatanku mendadak gelap. Dan aku baru tersadar bahwa sudah melakukan perkara makruh, yakni merokok. Setelah itu aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak beberapa lama atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala, penglihatanku kembali terlihat. Lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di Indonesia, tepatnya di Goa Safar Wadi Tasikmalaya Pamijahan. Makanya di Pangjarahan Syekh Abdul Muhyi ada larangan merokok, yakni tidak boleh merokok di area makam karomat Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sebagai bentuk adab dan hormat kepada kesepuhan Syekh Abdul Muhyi. Wallahu a'lam bisawab. Kisah ini hanya pendapat dari para kesepuhan ahla wilayah, dan untuk kebenaran kisahnya dan yang sebenarnya tentu hanya Allah yang maha tahu. Kewajiban kita selaku muhibbin para aulia Allah, dan salah satunya yakni yang akan kita ziarahi adalah makom dari sang waliullah Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten, yang makomnya ada di Cianjur. Bagaimana kisah dan selengkapnya? Jangan kemana-mana, hayu ngobrol heula we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam santun teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Mang Aer ya. Kali ini Mang Aer akan mengunjungi salah satu makbaroh seorang aulia Allah, seorang waliullah dari tanah Banten yang berada di Cianjur Baraya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi makbaroh kali ini yakni petilasan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten yang berada di Cianjur. Patokannya untuk memasuki area makbaroh, kita patokannya Masjid Jami Babussalam Baraya ya. Arah masuknya dari arah Gunung Padang ya, yang dimana Baraya bisa melewati Warung Kondang. Ya, dan ini adalah lokasi dari belokan kalau dari arah Sukabumi, dan di belakang kita Cianjur, belok ke sebelah kiri Baraya. Kita akan melanjutkan perjalanan rute menuju ke makom Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten.
Oke, Baraya. Jadi setelah melewati Masjid Jami Babu Salam, di sini Baraya akan menemukan salah satu gang, yakni Jalan Tanah Berem, ya. Kecamatan Gekprong. Baraya tinggal masuk saja melalui gang ini untuk menuju ke Makbarah Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan. Makom, ya. Oke, dan untuk akses mobil, Baraya tidak bisa memasuki gang ini, dan gang ini khusus untuk motor. Kalau motor bisa sampai ke lokasi, Baraya, ya. Oke. Ya. Oke, Baraya. Inilah gang menuju ke makom Syekh Maulana Mansur. Kita sambil ngeriwayat saja, ya. Jadi Syekh Maulana Mansuruddin itu seorang aulia Allah berasal dari tanah Banten dan sahabat dari Sunan Haruman atau Syekh Jafar Siddiq, dan juga sahabat dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ya, tuh Baraya, ya. Perjalanannya harus melewati jalan seperti ini, yakni memasuki gang, ya. Luar biasa sekali Baraya tuh. Kalau misalkan sambil berjalan, kan keberkahan dari para aulia Allah itu sangat bisa kita rasakan, ya. Oke. Jadi sedikitnya sejarah ataupun asal-usul makom Syekh Maulana Mansur, bahwa beliau itu dahulu petilasannya berada di pemakaman BLK Cianjur, dan kala itu akan dibuatkan BLK yang saat ini menjadi BLK Cianjur. Ternyata ada dua makom ataupun makam yang ketika didosor itu tidak mempan. Kalau makam-makam yang lain bisa, tapi untuk makom dua tersebut ternyata bekonya malah rusak, ya. Dan atas seizin Allah, juru kunci yang berada di sana bertemu dengan ayahandanya Teh Dewi atau Nin, ya, ketika beliau sedang wisata ziarah ke makom Syekh Maulana Mansur yang berada di BLK Cianjur. Ternyata juru kunci tersebut menyambutnya dengan sukacita, bahwa beliau berkata, inilah yang akan menjadi waris untuk ngamumulai makom Syekh Maulana Mansur, yang dimana sebelumnya Nin sempat bermimpi ada naga yang terbang hinggap di rumah beliau di suhunannya, dan disaksikan oleh kesepuhan terdahulu bahwa di tempat tersebut ada cahaya yang ngebelesat, Baraya. Masya Allah. Itu sebuah kejadian ta'azub yang mungkin suatu saat akan menjadi kawasan wisata religi yang akan dikunjungi banyak peziarah. Semoga berkah untuk keluarga dari Nin dan juga Teh Dewi berikut Abah Encep yang mau mulai makom tersebut. Dan untuk kevalidan sejarah dan seperti apa asal-usulnya, nanti Baraya akan dengarkan dari Sohibul Wilayah dan juga Kuncen, yakni Teh Dewi dan juga Abah Encep selaku putri dari Nin. Namun Nin selaku Kuncen sepuh sudah meninggal kurang lebih 2 minggu yang lalu, ya, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan beliau. Tapi insya Allah warisnya diturunkan kepada Teh Dewi, Baraya, selaku putri dari Kuncen Sepuh. Oke, Baraya, kita sudah hampir sampai menuju ke Makbarah, ya. Mohon maaf, jadi disengaja dibuatkan konten perjalanan ini supaya mempermudah para peziarah ketika akan bil barokah kepada Syekh Maulana Mansur yang berada di Kecamatan Gekprong, Desa Cikancana, ya, untuk arah masuknya tepatnya di Kampung Legok Gede.
untuk lokasi makbarohnya adem baraya ya. Saya sudah survei ataupun tasawur, dan tasawur tersebut sudah bitasdik karena yang menjelaskan adalah ahla wilayah atau putri dari kuncen sepuh, yang dimana masyarakat biasa menyebut dengan kuncen sepuh itu Nin ya. Masya Allah, perjalanannya luar biasa ya, hijau kan. Dan tepat di kampung ini adalah lereng daripada Gunung Gede Baraya. Oke, kita sudah sampai di lokasi makbaroh dan kita akan meminta izin dulu kepada ahla wilayah, yakni Teh Dewi ya, selaku putri dari kuncen sepuh atau Nin. Alhamdulillah, masya Allah. Dan lokasinya makbaroh tersebut berada di sana ya. Kita akan melihat bagaimana keadaan di area makbaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hanya seperti ini, tapi sangat bermakna besar berhubung sahibul makbaroh fi hadzal makan yang berada di sini adalah seorang aulia Allah, yakni Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan, Banten. Masya Allah. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kisah dan juga asal-usul dari makbaroh Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan yang berada di Banten, tapi berada di Cianjur ya. Oke, dan lokasinya berada di Cikancana Baraya, tepatnya Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Dan di sini merupakan salah satu perkampungan yang terkena dampak gempa Cianjur setahun yang lalu. Dan alhamdulillah ya, saya bisa bersilaturahim kepada ahla wilayah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Daman. Alhamdulillah. Eteh darah ramang sadayana. Barakallah ya. Sampurasun Kang. Ya. Alhamdulillah. Ya simkuring badenada widi. Pangitan hoyong ngangkat salah sawiosna makbarohna Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan dupina. Oh gitu. Tah ayeuna pangintan simkuring bade nguningakeun oge sarang-sarang saha eta punten? Sarang Kang Cep. Kang Cep nya. Kang Cep di dieu sebagai apa Kang? Sebut juru kunci tapi sarang aya sarang rayi duaan. Oh, itu sarang rayi nyata. Teh Dewi. Barakallah ya. Dan sarang mah ku ibu. Oh, ku ibu. Ku bos ibuna kitu. Oh, tos ngantunkeun. Nin dupina. Oh, nyekapung keur mah panginten sebatna Nin pangintennya. Salah sawiasna kuncen sepuh anu gumejeng panginten ayeuna mah diteraskeun ku murang kalihna salah sawiasna Bapak Encep sarang Eteh Dewi. Oke, baraya kita akan dengarkan dari beliau bagaimana sejarah dan juga asal-usul berikut silsilah terjadinya makbaroh tersebut. Insyaallah berkah untuk kita semua. Jadi mohon izin Pak Encep, bagaimana asal-usul dan juga sejarah dari makbaroh Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten ini sehingga bisa ada di Cikancana ini, tepatnya di Cianjur. Itu asal-usulnya seperti apa? Ya, asal-usulnya gini ya. Selagi ada bapak saya dulu, kebetulan bapak saya kan punya apa, suka ada tamu datang ke sini kan. Oh, suka ada tamu. Nah, kan bapak saya juga ahli ikhlas juga kan dulunya gitu kan. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Udah gitu, kan BLK itu mau dibangun, BLK kan, yang sawah gede itu kan. Oh, jadi sebelumnya itu, makom Syekh Maulana Mansur itu ada di? BLK, sawah gede kan. Waktu itu ada makom itu kan dua. Yang satu Balung Tunggal, yang satu ya makam ini, Syekh Maulana Mansur. Itu makam yang dua itu nggak bisa digali sama dosor. Yang beko itu kan, nggak bisa dipindahin maksudnya kan. Nggak bisa dipindahin. Nah, jadi seolah-olah ada yang halangin gitu kan, mungkin kan ada karomah wali di sana kan. Oh, ya gitu iya, kan ya. Iya. Ah, di sana kan ada juru kuncinya juga kan. Di sana ada juru kuncinya juga. Pas kebetulan bapak saya ke sana main. Begitu main ke teriak yang kesukaan kamu itu kan. Yeah. Gitu. Diajaklah ke makom itu. Ke makam. Nah, saya aja malang langsung itu. Di sana ketemu sama kunci, juru kunci yang di sana. Oh. Pas datang ke sana itu juru kunci itu langsung nyambut.
juru kuncinya langsung nyambut. Nyambut, oh ini orang yang bakal mindahin makam ini, katanya. Masya Allah. Jadi sebelum bapak saya kesana itu, si juru kuncinya itu udah mimpi. Mm-hmm. Bahkan makam ini bakal dibawa sama orang warung kondang, katanya. Orangnya seperti ini, pas ketemu pas, gitu kan. Masya Allah. Nah sebelum dipindahin itu juga, kan bapak saya pernah mimpi juga, ibu saya yang meninggal itu pernah mimpi. Mm-hmm. Kedatangan naga, terbang dari sana ke sini. Subhanallah. Naga, nah, udah gitu naga itu kan hinggapnya di atap, di gentengan. Di atap. Ya, di gentengan, di atap gitu kan. Yeah. Udah gitu dia turun, terus dia unjuk salam. Nah, udah gitu unjuk salam, salaman dia akhirnya turun di sana. Di tempat ya, ya, sekarang. Nah, jadi dia udah ngasih tanda. Jadi nanti kalau mau dikurung itu di sini gitu kan. Iya. Yeah, gitu. Yeah. Ya akhirnya seminggu kemudian itu dipindahin aja ke sini. Dipindahin ke sini ya, dari BLK. BLK. Cuman yang anehnya gitu, yang dibawa kan cuman 7 apa kepal tanah kan di sana. Mm-hmm. Sama istrinya satu kan, satu peti. Yeah. Itu beratnya minta ampun. Berat. Berat itu. 7 kepal tanah itu beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Sampai orang itu yang pikul itu sampai berkeringat. Mm-hmm. Sampai berapa ganti ya, 3 kali kan dari dibawa ke sini kan. Ya kalau kita pikir-pikir kan cuma tanah segini berapa kilo kan? Iya ya kan? Iya betul. Mungkin saya pikir ini karomahnya juga, karomahnya itu kan yang mungkin itu kan ya masalah. Iya. Nah setelah itu kan banyak kejadian-kejadian aneh gitu kan. Ada penampakan cahaya kayak gitu. Di sini, kan. Di sini. Nah di sini. Di sini kan sama istrinya. Istrinya itu namanya Siti Mulyatin. Siti Mulyatin, nah, istri dari Syekh Maulana Mansur ya bekas istrinya. Siti Mulyatin itu kan anaknya Eyang Haji Surya Kencana. Jadi itu keturunan jin. Subhanallah. Ini nikahnya dulu sama anaknya Eyang Surya Kencana. Berarti kan nikahnya ke jin. Yang namanya wali kan dikasih karomah. Jadi betul. Dikasih sama Allah kan, beda sama Allah kita kan. Iya, kan. Iya betul. Nah setelah itu banyak yang diarah ke sini gitu ya. Setelah bapak saya ada gitu kan. Ya kalau keanehan-keanehan itu banyak. Malah sering muncul kelinci gitu kan. Oh kelinci. Ya kelinci, sering muncul kelinci. Tapi begitu kejar hilang, masuk sana hilang. Banyak kejadian-kejadian yang gitu. Tapi kita tuh bukan untuk percaya ke sana aja gitu betul, kan ya. Betul. Bukan untuk percaya ke makam, tapi ke rumah walinya itu kan ya. Iya. Karena banyak sih ya orang kadang suka salah tujuan. Gitu. Salah tujuan. Salah tujuan kan. Betul. Datang-datang ke makam kan mintanya apa? Dunia kan. Dunia. Ah sayang itu kan. Iya betul. Yang kita cari kan baru kasih ke rumahnya itu kan. Yang iya. Gitu kan. Kalau saya sih awam masalah gitu, cuman saya cuma nulisin bapak saya sama ibu saya gitu kan. Jadi untuk singkatnya cuma segitu. Hanya segitu nah, saja. Jadi nggak ada kelebihan hitungan ini itu ya. Jadi kita kembali kepada sosok daripada Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten Baraya ya. Seperti yang kita tahu Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan itu seorang waliullah, sahabat dari Syekh Ja'far Siddiq Sunan Haruman Garut dan juga Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ya. Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten yang saat ini sebagai bukti yang nyata yakni adanya batu Quran yang berada di Banten. Dan salah satu tasakur binikmah kita kalau misalkan bisa berziarah tabaruk kepada beliau, bisa ditemukan di salah satu makom ataupun petilasannya yang berada di Cianjur ya. Iya. Yakni di kampung apa ini? Legok Gede. Kampung Legok Gede. Desa Cinta Asih. Kecamatan? Warung Geprong ini. Oh, masuk Kecamatan ya, Geprong, ya. Kabupaten Cianjur ya. Dan itu sebahagian daripada sejarah beliau. Kalau misalkan dijelaskan fullnya panjang ya, ya kita menjelaskan. Ada ini ya, ada satu keajaiban gitu ya. Boleh, boleh. Dari Allah gitu kan ya. Alhamdulillah. Ada orang dia pengen punya anak. Udah sekian 11 tahun lebih, 12 tahun lebih gitu kan ya. Udah berobat sana kemari, kesana kemari kan. Iya. Pengen punya anak terus ini dengan ya. Iya, iya. Syariat lah ya. Syariat, ya datang sama saya gitu kan. Saya cuma nganjurin gini, kamu jarah 3 kali ke sana gitu kan. Udah gitu saya ambilin tanah. Cuman ngambil tanah dari sana saya kasih. Bulan depannya alhamdulillah kan. Subhanallah. Hamil, anaknya sekarang udah gede. Udah gede. Udah gede sekarang. Udah 3 tahun. Itu orang mana? Orang sini ada. Orang masih sini. Masih saudara juga. Masya Allah. Akhirnya gitu, oh biar gini ya. Ya Allah kalau udah apa. Terus dikasih nama dalam mimpi juga. Lalu dalam itu begitu hamil
langsung dikasih nama lagi sama Nin. Mimpinya yang Nin. Begitu hamil, habis dari sana, dikasih nama dari sana juga. Masya Allah. Namanya siapa nih? Nyimas apa? Nyimas Siti Mulyati. Nyimas Siti Mulyati dikasih nama juga sama siapa? Tafa'ul kepada istri daripada Syekh Haji Malam. Subhanallah ya. Iya itu. Tapi kalau kita kembalikan, kita dibuat dari tanah kan ya? Kita, saya kasih tanah. Iya. Itu kan logika kan, masuk ke juga kan. Jadi obatnya kayak mati kan ke tanah juga nih, kan dibuat dari tanah itu kan. Iya. Saya juga heran. Ya Allah ya ginilah kalau karomah seorang wali itu nggak bisa apa ya, kita juga nggak bisa nekat, itu urusan Allah gitu kan ya. Iya. Cuma kita hanya berusaha gitu kan. Iya betul. Gitu. Jadi berkah karomah dari kesepuhan ya. Bahwasanya tidak ada yang bisa kita pungkiri ketika seorang aulia Allah menunjukkan berkahnya. Nah, itu. Bahwa inilah sebuah ciri yang dimana seorang aulia Allah ketika hidupnya bermanfaat, ketika tilemnya pun beliau memberikan kemanfaatan kepada masyarakatnya, kepada gitu. Duriah-duriahnya, kepada para muhibbinnya. Dan kita saat ini sedang napak tilas, intinya untuk memuliakan. Kita mengutip dalil, Al-Kuroma fa'innal ulama indallahi kuroma. Kita harus memuliakan alim ulama, dan salah satunya ulama itu adalah seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Adapun baraya yang punya pamaksadan, nyareat jaroh paripawasna, mungkin ada ikatan batin ketika menonton video ini, ternyata hati dan juga batin yang melihat ingin datang, silahkan Anda bisa bertemu dengan Abah Jeb ataupun Eteh Dewi, itu kumaha warisnanya. Ya mohon kumaha. Bilih bade Pak sarang Pancep mangga, bilih bade sarang Teh Dewi monggo, silahkan ya. Dan alhamdulillah sebahagian daripada sejarah dan juga asal usul dari Makbaroh Syekh Maulana Mansuruddin yang berada di Cikancana ini menjadi tasyakur bin nikmah untuk kita para muhibbin ziarah. Intinya kita berziarah untuk bil barokah, berkah karomah dari kesepuhan. Semoga apa yang kita maksudkan atas seizin Allah dengan ngarekes kita kepada Sahibul Makbaroh, berkah dari beliau bisa mendekatkan antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Abah Jeb yang sudah menjelaskan sedikitnya tentang sejarah ataupun manakib dari Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten yang berlokasi di Cianjur. Masya Allah. Kepilasan Syekh Haji Maulana Mansur itu tidak bisa dibongkar gitu ya. Tidak bisa dibongkar dan ada ilafat ya, istilahnya istilah ilafat ke bapak saya gitu, bahwa makam itu bakal bisa dibongkar sama bapak saya gitu. Oh, ada waris yang mengharuskan makam tersebut bisa dialihkan hanya oleh seseorang yakni pun bapak. Pun bapak. Iya, terus ya. Gitu. Teras kumaha teh? Nah, teras ti ditu teh aya semacam kuncen ke itu sami nya, kuncen gitu. Wartosan lewat mimpi mengkawit namanya gitu. Iya, iya. Mohon bahwa si makam eta teh biasa dialihkan ke kupun tamak teh gitu. Iya. Dan alhamdulillah setelah mak teh dipanggil ka itu. Terus, nah di pasihannya gitu kan biasa sok ayo cai gitunya dia kan. Mohon. Alhamdulillah ternyata si makam itu biasa di alihkan gitu. Sebelumnya mungkin etap pemakaman teh akan dibuatkan BLK. Mohon. Dikarenakan ada satu faktor yang mengharuskan pemakaman tersebut. Mohon. Digali dan hanya dua makam yang tidak bisa didosar. Nah, ya. Hanya dua makam yang tidak bisa didosar. Oh, itu makamnya siapa? Makom siapa? Iya, itu makam Syekh Haji Maulana Mansur sama istrinya Siti Mulyatin. Siti Mulyatin itu? Siti Mulyatin itu istrinya Syekh Haji Maulana Mansur, yang apa namanya tuh? Yang anak dari jin gitu ya. Siapa sosok jin yang dimaksudkan? Jin yang dimaksud itu siapa ya, lupa lagi tuh. Raden Haji Surya Kancana. Masya gitu. Allah. Iya iya, jadi mungkin sebelumnya makom tersebut berada di BLK Cianjur. Nah iya seperti itu.
dialihkan ke sini karena ada satu faktor yang mengharuskan dengan catatan mengambil beberapa kepal tanah dan dipindahkan ke sini. Itu prosesnya seperti apa teh ketika dialihkan? Prosesnya saya tidak begitu tahu gitu ya. Cuman bapak saya dulu cuman ngambil 7 kepala tanah itu. Dimasukin ke peti, dibawa ke sini ya. Dikuburkannya di sini ya. Apa dikuburkan atau apa ya kalau ini? Ya dikuburkan kembali ya. Kembali, sehingga petilasan tersebut dialihkan. Nah, dialihkan. Dibentuklah gitu. Seperti makam ya. Nah, dibentuklah seperti makam. Oh, iya. Dan mungkin sedikitnya fakta bahwa dahulu itu kuncen sepuh yang berada di Syekh Maulana Mansuruddin ini adalah ibu ya. Iya, ibu. Yakni Nin siapa namanya? Nin II. Nin II. Oh, dan saat ini diteruskan oleh? Di saat ini diteruskan oleh saya sama kakak saya. Masya Allah, semoga berkah ya untuk para muhibbin ziarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada para aulia Allah dan juga mencintai kepada seseorang yang mencintai aulia Allah. Amin. Salah satunya kita semua para muhibbin ziarah. Barakallah, terima kasih dan mohon izin saat ini saya mau bil barokah berziarah tabaruk kepada Syekh Maulana Mansur untuk memperkenalkan dan juga memperlihatkan kepada baraya ahli riwayat seperti apa makbarohnya. Mungkin ada waris dan juga batin yang mengharuskan para muhibbin ziarah bisa bil barokah ziarah ke sini. Mohon izin tidak apa-apa. Masya Allah, terima kasih ya Teh Dewi. Dan untuk baraya yang ingin diantarkan, intinya kita harus menggunakan adab ya ketika kita berziarah, salah satunya meminta izin kepada duriahnya, meminta izin kepada ahla wilayah. Semoga ziarah kita kali ini diberikan keberkahan karena kita tidak meninggalkan adabnya. Betul. Salah satunya meminta izin ataupun ingin dipandu untuk berziarah tabaruk, itu silakan Anda bisa bertemu dengan Teh Dewi maupun Abah Encep. Masya Allah. Oke, baraya, jadi saat ini saya bersama Teh Dewi dan juga Abah, berikut muhibbin ziarah akan melakukan ziarah bil barokah kepada sahibul makbaroh fi hadzal makan, Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten yang berada di Cianjur Baraya. Jadi barangkali yang bertanya, kan makamnya di Banten ya. Adapun di sini hanya petilasan ya yang sudah dijelaskan oleh Teh Dewi dan juga Abah Encep ya. Semoga berkah untuk kita semuanya, terutama para muhibbin ziarah ya. Intinya kita untuk bil barokah kepada beliau yang dipimpin langsung oleh Abah Encep. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk lokasi makbarohnya dekat dengan rumah Teh Dewi dan juga Abah Encep ya. Inilah makbaroh beliau, yakni makom dari Syekh Maulana Mansuruddin ya. Oh, di sebelah mana Pak? Oh, ini siapa? Ini makam Nin, ibu saya. Oh, kuncen sepuh. Masya Allah. Iya, iya. Ya, jadi. Jadi sebelum kesini itu diutamakannya itu jaroh dulu gitu kan. Nanti kalau mau apa-apa, setelah itu mah terserah gitu kan. Jadi yang diutamakan di sini kan jaroh dulu gitu. Mudah-mudahan kita ada aroma sama barokahnya gitu kan. Amin, amin. Istajib. Jadi ini adalah di makam ibu saya. Makam dari ibu Abah ya. Ini belum 40 hari ini. Belum 40 hari ya? Meninggalnya pas waktu habis pemilihan hari Jumat meninggal. Oh, iya. Ini kalau lokasi makam ini. Oke. Kita akan berziarah tabaruk dulu yang dipimpin langsung oleh Abah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya Safwatullah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibul makbarah fi hadzal makan. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan wa man hawalakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tuba'un wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Barakallah. Bismillah. Oh, Syekh, yang mana? Syekh Haji Maulana ini. Oh, ini adalah makom dari Syekh Haji Maulana
Haji Maulana Mansur. Ini istrinya yang bernama? Siti Mulyati. Nyimas Siti Mulyati. Nyimas Siti Mulyati. Kalau itu makam bapak saya. Oh, itu makam dari ayahanda Abah. Ini kakek saya yang di sini juga. Ini kakek, itu sebelah sana? Yang sebelah saya itu nenek saya, itu yang ujung. Oh, nenek. Jadi ini semua itu nenek saya di sana. Kalau yang dua itu mah makam apa saudara saya, masih bayi dulu ya, tanya sih. Suci ya. Jadi keadaannya kayak beginilah gitu kan. Oh iya. Masya Allah, sederhana, gitu, sederhana kan. Ya. Tapi kan di sini pas di perkampungan gitu, di tengah di perkampungan gitu. Iya, jadi dari, tidak berada rumah, di atas gunung, gunung ya. Enak di sini mah. Insya Allah ya. Maulaya sholih wa salim da'iman abada ala habibika khairi khalki kulihimi ya rabbik bil mustafa balik makosidana wa ghafir lana ma madhaya wasi'al karami wa sallallahu maulana wa salama atainakum alal mukhtari syafi'ina wa munkizina wa iyyaku maulaya salli wa salim da'iman abada ya khalqi kulihimi ya rabbik bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ala kafi salatullah ala syafi salamullah bi sahibi hazal maqam aqdi hajatina ya Allah. Oke baraya, alhamdulillahirabbil alamin wa syukri ala binimatillah. Saat ini saya bersama Kang Lukman ya, salah satu muhibbin ziarah yang merekomendasikan Pangjarohan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten ini, yakni patirasannya ada di Cianjur, salah satunya tepatnya di kampung apa ini teteh? Kampung Legok Gede. Ya, jadi di sini Mang Aer berziarah bersama ya, bersama Kang Lukman dan juga Teh Dewi beserta istri dari Kang Lukman dan juga keluarga. Jadi di sini saya akan ngobrol tipis-tipis bersama Teh Dewi ini ya. Karena Teh Dewi ini salah satu duriyah kuncen sepuh, yakni Nin ya Teh ya? Iya, Nin Mama. Iya, alhamdulillah. Teh, mohon maaf nih saya mau berbicara perihal mistis sebentar Teh ya. Karena kan ketika berbicara masalah berkah dari para aulia Allah, yang sudah jelas kita bisa rasakan khodam waliullah itu adalah malaikat ya. Tapi sebahagian daripada pendamping beliau yang berada di sini itu seperti apa Teh? Iya. Nah, itu kan belum diceritain enggak tadi? Iya, gimana Teh? Di sini ada Adam, namanya Raden Tempang Langlang Buana. Oh, Pangeran Langlang Buana. Pangeran Langlang Buana itu salah satu khodamnya si Haji Maulana Mansur ya. Jadi Pangeran Langlang Buana itu khodam dari Eyang Haji. Ya itu kenapa disebut Raden Tempang Langlang Buana? Ceritanya Raden Tempang Langlang Buana itu lagi di laut. Nah, kaki salah satu kakinya itu digigit sama binatang laut ya. Iya. Nah, datanglah Syekh Haji Maulana Mansur selamatin. Raden Tempang Langlang Buana itu. Masyaallah. Ceritanya seperti itu. Oh, jadi khodam ataupun pendamping beliau yang berada di sini itu. Masyaallah ya, dan mungkin sangat masuk akal sekali. Karena ketika seorang jin itu mungkin ya namanya Pangeran Langlang Buana berada di alam yang sanah mungkin ya. Kita bahasanya seperti itu aja. Dan kita adapun seperti yang percaya atau tidak di sini tidak sepenuhnya harus, itu tergantung daripada kepercayaan masing-masing ya. Begitu ya, tergantung dari kepercayaan masing-masing. Terus itu kan gaib juga ya kita. Gaib. Allah, ya. Masya Allah. Itu ada dari mana saja yang jarah ke sini Teh mungkin? Dari Warung Kondang, ada yang dari Cianjur juga ada. Iya. Terus
ada salah dari jauh juga ada, dari Banten juga ada pernah. Masya Allah, tidak aneh ya, karena kalau misalkan dari Banten napak tilas ke sini, karena memang beliau ini asli dari Banten kan ya, berasal dari Banten dan dimakamkan di Banten, namun pernah melakukan tirakat, khalwat dan juga menimba sebuah kehidupan di Cianjur, tepatnya di BLK ya. BLK, ya. Itu kemarin saya sempat dengar ada kisah seperti naga yang hinggap di rumah, itu seperti apa teh maksudnya? Mungkin itu semacam apa ya, ilafat kali mungkin. Itu disaksikan oleh siapa atau dialami oleh siapa? Itu mimpi. Mimpi. Iya, lewat mimpi ada salah satu naga terbang lalu hinggap di atas atap. Atap rumah siapa? Atap rumah mama. Oh, Nin almarhumah ya. Almarhumah sebelum dipindahkannya makom Syekh Haji Maulana Mansur. Jadi ada ilafat mimpi dulu gitu. Mimpi dulu dan ketika sedang berziarah mungkin ya, Nin ke ataupun Rama Eteh ke sana, ternyata juru kunci sudah menyambutnya. Iya, seperti itu. Yang mengharuskan makom beliau tersebut harus dipindahkan ke sini. Harus dipindahkan ke sini. Masya Allah, iya. Ya. Tapi Eteh di sini suka, suka nyariat juga. Ya. Ada dari bapak soalnya. Ada waris ya. Ada waris, itu kan banyak kejadian juga yang ya istilahnya orang yang kena apa? Guna-guna ya. Iya, betul. Gitu. Insyaallah gitu kan atas izin Allah. Iya. Insyaallah atas izin Allah dan juga yang namanya syariat itu kan setiap orang itu ada jodoh-jodohnya ya. Betul. Adapun seperti yang saya tangkap di sini, juru kunci ataupun kuncen yang biasanya dilakukan oleh perempuan itu langka teh ya. Di sini kan diawali oleh Nin ya. Iya, diawali. Perempuan dan sekarang berlanjut ke Teh Dewi. Oke, Baraya ya. Ya. Jadi Teh Dewi ini salah satu mungkin penerus kuncen sepuh Nin yang hingga kini istilah nama ngurus makbaroh kersana Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten, yang dimana beliau itu seorang aulia Allah yang sudah masyhur ya, sahabat dari Sunan Haruman Garut dan juga sahabat dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang bisa kita temukan dan kita ziarahi di Cianjur. Tepatnya di Cikancana itu desa atau kampung atau gimana? Cikancana itu desa. Oh, desa. Desa Cikancana itu ada di bawah. Ini kampungnya kampung Legok Gede. Jadi desanya Desa Cinta Asih. Kalau desa Cikancana itu yang di bawah. Oh, yang di bawah. Ya, pas belokan mau ke sini gitu. Itu masjid apa masjid? Yang ada masjid. Di bawah ada masjid kan ya. Di situlah pokoknya Desa Cikancana itu di situ di bawah. Alhamdulillah ya, karena memang saya tertarik ke sini dan memang harus di-up untuk menghidupkan kembali situs makbaroh kersana Syekh Maulana Mansur ini, karena beliau ini bukan seorang ulama atau waliullah yang mastur, tapi memang sudah masyhur ya. Dan alhamdulillah tasakur binimah untuk saya pribadi bisa bil barokah kepada beliau, yakni untuk bil barokah ya. Kalau misalkan makam kuno kan kita lebih ke i'tiad atau waktu dzakirul akhirah ya, mengingat akan sebuah kematian dan juga mengingat sebuah akhirat. Dan juga semoga amal kebaikan yang telah dilakukan oleh Kang Lukman ya, beserta keluarga berikut sahibul wilayah yang berada di sini, senantiasa mendapatkan berkah dari kesepuhan sahibul makbaroh fi hadzal makan. Alhamdulillah. Jadi seperti ininya rumah ataupun keadaan di rumahnya Teh Dewi ya. Teh Dewi ini rumahnya adem sekali. Ini emang rumah Teh Dewi di sini? Betul, ini rumah saya. Dulunya rumah saya nggak begini. Cuman karena kena rumah saya kena dampak gempa waktu tahun kemarin. Iya. Rumah saya tuh dua lantai ya istilahnya. Iya. Semuanya ambruk di sini. Masya Allah. Yang kelihatan cuma tangganya aja. Ini nah, belum ada kontribusi dari pemerintah ya, Teh? Sudah ada. Sudah ada. Kemarin itu kan baru tahap 1, 2, dan 3 ya. Yeah. Kalau tahap 4 tuh terakhir nih saya ini. Tapi ya gitu. Katanya sih bulan ini, tapi saya juga tidak tahu ya. Tapi mudah-mudahan aja bulan ini tuh pemerintah benar-benar istilahnya apa namanya tuh bantuan dana dari pemerintah bisa cepat keluar. Soalnya masya kan saya udah capek gitu di luar terus kena angin, kena hujan gitu. Hingga saat ini masih bertahan. Nah,
saat ini masih bertahan di sini. Makanya mohon maaf ya sama apa? Para muhibbin ziarah ya. Ziarah ya, kalau misalkan mau ziarah ke sini gitu ya. Kalau misalkan apa? Yang dari jauh mau menginap bingung nah, ya. Nah, gitu. Yang enggak jauh, yang dari ya jauh Allah mau menginap bingung, kasihan kan ya. Makanya ya, saya berharap tuh pemerintah pengen cepat-cepat. Insya Allah ya, intinya kita berhusnuzon saja ya teh ya. Mungkin pemerintah tersebut memang lupa ataupun memang belum waktunya, dan semoga hikmah daripada ini semua yang terbaik untuk Teh Dewi dan juga keluarga besar ya. Jadi ini sebagian daripada rumah Teh Dewi ya. Sebagian. Dan seperti yang bisa Baraya lihat tuh seperti ini Baraya. Jadi mohon maaf ya, salah satunya saya mewakili dari Teh Dewi, kalau banyak para muhibbin ziarah yang datang tetiasa kaangkennya, anu tararebihna mung tiasa saala kadarna, ngan pangitan mugia we ya anu sakumaha, doa tisim kuring yang terbaik untuk Teh Dewi dan juga keluarga. Adapun para muhibbin ziarah yang ingin sejak bil barokah, jangan merasa malu ya. Kita datang ke sini mau riadoh ataupun mau bil barokah ziarah tabaruk kepada Syekh Maulana Mansur, monggo Teh Dewi dan juga keluarga besar menerima dengan kedua tangan, dan insya Allah berkah untuk kita semuanya. Jadi seperti ini Baraya ya, tuh rumah Teh Dewi ya, terdampak gempa setahun yang lalu, memang belum waktunya, dan hingga saat ini pemerintah masih belum ada tindakan. Mohon bantu share ya Baraya ya, supaya video ini viral dan juga bisa membantu Teh Dewi dan juga keluarga besar untuk bisa mendapatkan haknya. Dan kita saat ini bersama Kang Lukman ya. Assalamualaikum Kang Lukman. Ya, ada. Jadi gini Baraya, saya itu mendapatkan informasi dari Kang Lukman. Katanya di sini ada salah satu situs makom karomah, yakni Syekh Maulana Mansuruddin ya, seorang waliullah asal Banten, sahabat dan juga leluhur dari para aulia Allah dan juga ulama di Cianjur. Jadi sebelumnya Kang Lukman tahu informasi ini dari mana Kang bisa merekomendasikan kepada saya? Saya pun orang Cianjur baru tahu nih. Ya, ini kan saudara saya. Oh. Ya, awal-awalnya ya saya sering kesini dan ya, dia juga kan ceritain silsilah masalah makom di sini gitu. Oh iya, jadi ya, keterkaitan antara Kang Lukman beserta keluarga Teh Dewi dan saudara. Abah Encep ini adalah saudara. Ya, ya. Masya Allah ya, ini Abah Encep dan juga Kang Lukman selaku keluarga daripada juru kunci sepuh Nin ya, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan oleh Abah Encep dan juga Teh Dewi, bahwa memang warisnya ketika Sohibul Makbaroh itu dimakamkan di sini memang dari mimpi ya, mimpi dan juga penyambutan dari juru kunci yang mengharuskan makam yang berada di BLK tersebut harus dialihkan ke sini dengan berbagai fenomena alam seperti munculnya cahaya ya. Itu sebagai tasakur binikmah ataupun ta'azub, keberadaan makbarah tersebut memang benar adanya, yakni petilasan dan juga sebahagian khalwat yang dimana Syekh Maulana Mansur pernah tirakat dan juga hidup di masa itu di Cianjur ya, tepatnya di BLK dan dialihkan ke Cikancana. Insya Allah katakan saya yang kaguhan tadi ada di itu Yusuf gua lalai dah bingung dah setiap gua lalai ada oh depan ayah gua lalai nih resepnya gini kayak gua sama orang deh.